waktu saya dapat WA dari Bu Tini dan dibeli oleh Bu Amen, saya juga memikir ini kayaknya nanti saya jadikan Muyai Segoro. Makanya sebenarnya kan itu sudah sangat, saya yakin teman-teman sudah sering mendapatkan kayak gitu. Tapi ya namanya juga rezeki ya, alhamdulillah kemarin pas ada expert panel itu juga saya pakai untuk tadi experience analisis saya terhadap soal-soal itu seperti apa. Jadi kan saya bisa mengukur sejauh mana, karena kan expert panel itu sudah paling sudah selesai gitu. Habis itu kemudian masuk di bawah soal lalu dipanggil, sehingga saya bisa melihat ini kalau seperti ini di bawahnya itu sebenarnya kekurangan apa dan sebagainya. Nah, tadi saya kira beberapa hal sudah saya sampaikan bahwa kalau itu dilakukan apa yang saya sampaikan tadi, jadi semoga soalnya cepat itu dari kualitasnya baik, dan nanti juga yang diuntungkan adalah mahasiswa di Unisa sendiri karena sudah terpapar dengan soal-soal yang diberikan di UTS, di UAS, yang kualitasnya sudah kayak UKM ini, cuma fungsinya aja yang berbeda, jadi tentu saja akan berdampak positif. Saya memang bagus salah satu cara yang meningkatkan kelulusan, yang mau tidak mau dengan dari sering terpapar dengan soal-soal yang kualitas tadi. Jadi langkah kecil adalah menemukan isu pokok yang ingin diujikan itu apa. Jadi kalau setiap MK seperti itu luar biasa. Saya kira itu dari saya dan terima kasih kesempatannya untuk sharing. Kalau saya insya Allah nggak pelit lah ya untuk ilmunya, karena juga selalu ada tukar tambah kalau saya itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.